vokalis dari Tarumajaya hingga wilayah Kebayoran, dari Muara Gembong hingga wilayah Cibarusah. Inilah representasi terbaik pemuda pemudi Kabupaten Bekasi. Abang dan Pemkot Bekasi ke-18 tahun 2019. Waktu pelaksanaan selama kurang lebih 2 bulan ini yang diawali dengan kegiatan workshop dengan mengambil tempat di mall Lipo Cikarang, Grand Wisata, Kampus Pelita Bangsa, Kampus Presiden Universiti, Kampus ITSB Jatama, dan di beberapa lokasi lainnya. Pemilihan Abang Empo Kabupaten Bekasi, yakni dalam upaya menjaring calon Abang dan Empo yang mempunyai performa terbaik, yang berjiwa sportif dan bertanggung jawab, bertekad bulat dan pantang menyerah. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rangkaian kegiatan pemilihan dan pengiriman Abang dan Empo Tingkat Kabupaten Bekasi tahun 2019 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Satu, dua, dan tiga. Memasuki dunia MEAM atau masyarakat ekonomi ASEAN, maka warga ASEAN mampu masuk kepada Indonesia dan ini pun bisa menjadi bumerang bagi kita. Tapi kita pun mampu masuk ke daerah ASEAN. Dengan begitu, kita harus meningkatkan soft skill dan hard skill karena zaman sekarang itu ijazah tidak menjamin kesuksesan. Terima kasih, Pak. Pulang sekali lagi untuk Abang nomor 18, Abang Efrija Diningrat, dan juga Empo nomor 09, Empo Renal. Thank you.
2019.